فيا أيها الرجل منه شفاعة صلى serta muslimin dan muslimat dan kepada almarhum Robani bin Mujia Temo Ridwan Tauji bin Farjah dan Sunarni bin Kisalimi Taufik Rahman bin Ridwan Tauji dan Mirah bin Kisura Malto Muhammad Yamin bin Haji Aliansah Haji Asmani bin Haji Maskur Aziz Haji Rusdiana bin Haji Subadi Haji Ahmad Kursani bin Haji Asnuri Hajjah Rasam binti Haji Masman Hasan Qolahu bin Qahir Qolahu Abah Harman bin Hamsi Intan bin Kuwait Hajjah Sabariyah binti Muhammad Ja'far Siddiq Haji Junaid bin Abul Hajjah Khairiyah binti Arsir dan juga kepada keluarga kita ini dan orang tua kita ini dan kita semuanya ala hadhihi niyah kuniyatan salihah jami'ah kamil asyamil akhiratid dunya wal akhirah tashfa'u biha ila hadratin nabiy sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al fatihah satul ahbab yang mengadakan acara ini mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Saya tidak panjang lebar, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Supaya setelah ini acaranya bisa tertib, tidak ada hambatan dan didukung dengan cuaca yang baik hari ini. Mudah-mudahan sampai selesai kita akan tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah, ada nyaring lagi. Ada semangat nih, walaupun dapat lagi. Bingkisan dapat sudah bingkisan. Nah, setelah bingkisan ada yang lain-lainnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceramah sambutan kan? Bingung juga kadang kita. Salam itu kan ada beberapa lahjah ini atau apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'd. Al-mukarramun wal-muhtaramun, pihak-pihak yang sudah berkenan hadir di dalam kegiatan kita ini. Demikian pula kepada para sahabat, keluarga, sahabat, karobat, para donatur-donatur yang telah menyisihkan sebagian daripada hartanya, menyumbangkan sebagian daripada hartanya kepada yayasan ini, yayasan kami ini, sehingga terlaksanalah kegiatan pada sore hari ini, yaitu program bakti sosial 10 Muharram atau yang dikenal dengan Hari Asyura, sekaligus tasyakuran atas dimulainya program belajar dan mengajar di rumah singgah Jalsatul Ahbab atau Rubat Jalsatul Ahbab. Rubat itu ya kita rumah singgah atau pesantren kecil. Nah, supaya pian-pian tahu, sedikit dulu memperkenalkan. Yayasan Jalsatul Ahbab ini mempunyai program sosial keagamaan dan pendidikan. Dan alhamdulillah kita ini baru hanya saja mulainya awal tahun tadi, jadi diriakan. Nah, di bulan Januari tadi, alhamdulillah kawan-kawan asal mula daripada duduk-dudukan biasa, lebih baik kita ada gerakan untuk syiar sekalian ke depannya. Nah, itu asal mulanya. Nah, lalu di dalam, di bawah Yayasan Jalsatul Ahbab ini berdiri sebuah rumah singgah, yaitu tempat untuk belajar dan asrama pemondokan gratis, tapi khusus untuk anak-anak yatim dan orang yang tidak mampu. Nah, ada kaya anak mondok sini? Adalah. Ada kaya anak mondok gratis, tapi kena wajib belajar bahasa Arab, wajib berpandir kena bahasa Arab. Nah, itu. Mudah-mudahan ke depannya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga Rubat Jalsatul Ahbab bisa berkembang dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Di belakang ataupun di muka. Nah, yang ada penama duduk dulu kita supaya berantri. Anu bagi dua, yang berharap lawan yang ada bagi dua. Yang anu berdiri, berdirian. Yang bernama aja langsungkan. Yang bernama. Mabit Sukma. Muhammad Zain. Boleh, ayo lewat sini. Lewat tangan belakang. Lewat tangan belakang sini nah. Sini. Sini. Sini masuk. Masukong balon nah. Siapa yang balon nah? Kamu ke situ Bang. Kawan-kawan yang bagi konsumsi, silakan untuk anak yang sudah langsung diberikan konsumsi dan pendampingnya. Sini. Dania. Pulwati. Nah, giliran selanjutnya. Untuk dua puluh yang selanjutnya kami mintakan kepada lurah paling atau yang mewakili kami, kepada beliau. Sini.
Yayasan Jalsatul Ahbab Martapura gelar bakti sosial bersama anak yatim piatu pada hari Asyura 1446 Hijriah. Kegiatan juga dirangkai tasyakuran atas dimulainya program belajar mengajar rumah singgah Rubat Jalsatul Ahbab. Sedikitnya 150 anak termasuk yatim piatu hadir dalam kegiatan ini. Kegiatan awal daripada yayasan kita, Yayasan Jalsatul Ahbab yang baru berdiri pada tahun ini, yaitu pada awal bulan Januari 2024. Jadi untuk bakti sosial di 10 Muharram itu kami mulai pada hari ini. Nah, kemudian selain itu kami ada semacam pesantren kecil lah yang kami namakan dengan Rubat Jalsatul Ahbab, yaitu sebuah wadah, sebuah rumah singgah yang menampung untuk belajar dan pemondokan gratis kepada anak-anak yatim dan kepada anak yang tidak mampu. Untuk program di Rubat Jalsatul Ahbab, jadi mereka anak santri itu yang menginap di sini ada 6 orang, baru 6 orang. Kemudian ada yang khoriji, istilahnya keluar masuk, itu ada beberapa orang. Nah, adapun yang mereka yang sudah menginap di sini, itu pagi hari mereka sekolah di, ada yang di Darussalam, ada yang di Pondok Mas Kuriah. Nah, itu setelah mereka selesai dari belajar jam 12 siang, mereka mengikuti segala macam kegiatan yang ada di Rubat Jalsatul Ahbab ini, daripada pembelajaran Al-Qur'an, hadis, bahasa Arab. Yayasan Jalsatul Ahbab memiliki surat izin operasional dari Dinsos P3AP 2KB tahun 2024. Rumah singgah Rubat Jalsatul Ahbab diperuntukkan sebagai asrama pondokan bagi yatim piatu dan anak kurang mampu.